Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih ketika hendak menaklukkan kota Konstantinopel di Turki sana, pada malam sebelum terjadinya peperangan, beliau mengajak seluruh pasukannya untuk bangun sholat tahajud. Setelah itu menganjurkan untuk berpuasa. Setelah itu bilang kepada seluruh pasukannya, kita tidak akan menang karena jumlah. Kita tidak akan menang karena senjata. Tetapi kemenangan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang sudah melakukan dosa, hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bekal yang beliau sampaikan kepada pasukannya. Kemenangan bukan karena upaya kita. Keberhasilan bukan karena kemampuan kita, tetapi datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.